Halo brother, hari ini kita akan bikin ini ya, harum manis ya, kita gulung-gulung ya. Jadi harum manis yang akan kita bikin adalah tes lengket apa enggak gitu ya. Jadi nanti setelah kita bikin ya, kita masukin plastik. Tuh, kalau misalkan bisa masuk, berarti enggak lengket ya. Tapi kalau pas kita masukin nyangkut di sini, atau nyangkut di sini ya, enggak masuk ke dalam, berarti lengket ya. Berarti gagal ya, karena hari ini kita akan bikin harum manis anti lengket. Jadi kita akan bikin sampai berhasil gitu ya. Dan nanti kalau misalkan ini berhasil, nanti akan kita kasih tahu ya tipsnya ya, supaya nggak lengket. Oke, jadi kita akan mulai bikin ya bro ya. Hai IDG Lover, jika kamu suka dengan video ini, klik tombol subscribe ya, dan klik tombol lonceng, supaya kamu jadi yang pertama jika ada video baru dari channel Ilmu Dunia Game. Oke lanjut. Sangat-sangat mudah ya bro ya. Jadi dimasukinnya kalian bisa lihat sendiri ya, enak banget ya. Jadi tinggal serut gitu ya, nggak sama sekali nggak ada yang nyangkut ya. Nah, ini tinggal kita ikat saja ya. Nah ini ya hasilnya ya, jadi dia nggak lengket sama sekali ya, gampang banget dimasukinnya. Sekarang aku akan kasih tahu triknya ya, kenapa bisa nggak lengket. Apa orang-orang pada banyak yang nanya gitu, kok lengket ya, kok lengket ya gitu ya. Terkadang ada juga dari youtuber-youtuber gitu ya, dia ngasih tutorial jadi gulanya suruh disangrai dulu ya. Kalau disangrai dulu kan kelamaan ya, masa kita mau bikin gulanya harus sangrai-sangrai dulu, udah kayak mau bikin martabak telur aja ya, digoreng-goreng dulu gulanya ya, bukan kelamaan ya. Dan itu juga nggak ngaruh apa-apa ya. Nah jadi untuk triknya, terkadang ada juga ya dari youtuber-youtuber yang lain itu dia bilang dia bikin video kasih judulnya harum manis kering. Nah dia hanya bikin-bikin aja, bikin-bikin, terus dia bilang ini harum manis kering, atau dia habis bikin ya udah aja, nggak ngomong apa-apa, nggak ada, nggak jelasin triknya gimana gitu ya. Terus dia cuma dibikin doang ya, nggak dimasukin ke plastik, itu namanya nggak teruji ya. Kalau dia bikin tutorial harum manis kering, seharusnya setelah dibikin masukin ke plastik. Nah bisa masuk nggak? Karena tandanya lengket atau tidak, dia harus bisa masuk ke plastik ini ya.
kalau nggak bisa masuk plastik namanya nggak lengket. Terus kalau dia bikin nggak dimasukin ke plastik, cuma bilang kering ya. Kering atau enggak kita nggak akan tahu ya, kalau nggak dimasukin plastik ya kan. Nah, jadi triknya perhatikan sini, lihat sini. Jadi ini kan kalau kayak gini, ini apinya nggak kelihatan ya, apinya nggak kelihatan. Nah, kalau bikin kayak gini, ini bakalan jadinya lengket ya, karena apinya nggak kelihatan. Jadi triknya adalah kita besarkan apinya. Nah, seperti itu ya, sampai dia kelihatan. Kalau apinya kelihatan begini, pasti dia bakalan kering. Nah, itu triknya ya. Nah, kalian boleh coba nanti seperti ini apinya di sampai dia keluar. Kalau misalkan masih lengket, nanti kita akan bikin tutorial selanjutnya ya. Jadi pakai dulu trik yang ini ya.